Karena dalam syurga dengku na ia kamar. Yang kerja hang gebijib ia arak dalam dunia. Dalam syurga hideh na arak syurga khusus lezat. Tanpa memabukkan. Geparim dalam dunia. Tinggah guna gantau hideh yang lain. Karena Nabi Allah Adam. Sudah tinggi suaranya. Tabiat seorang perempuan ada drone ngelakon api menawa teka bunge neling i sabohlah geling tu i gecok i jaga pegah dalam kitab perlengkapan hadis kudusi gecok i nyan ba gejeb le Nabi Allah Adam ba ku perasa lezat tak tah dengku i nyan i minuman surga boh kaya eran nau tua gero ku pajo nah aro ku pajo dengku lam posisi yang kaji gepegah nan sabo riwayat Nabi Allah Adam ku pajo lam posisi tua ku menyetua kal Adam layuk tabar hanagi itibar ka watlenya megejeka atina ho ada ape ke paju ya yang kejut uragam bakul di hino mesawa di natrep ti bulan mesawa hino yang keje ge puaje puasa gitanyo lam bulan Ramadan sibu ti bulan hino ada melewat mi ge paju li Nabi Allah Adam lagi ngan titi Hawa ka je ku men uragam lo hana nak semayang bangurannya aku teku yang tiga-tiga belah pempus ju yang tiga-tiga belah softek ke ju silu sentepo tiga uragam nengku pakai ya kan wate lagi nyam nepusu di Allah Ta'ala pakaian syurga rut mahkota brum rut berlari-larianlah Nabi Allah Adam ngesuti Hawa. Maka teguran Allah telah tiba bahwa tanya neputron di Allah Nabi Allah Adam wihindia matabah pendapat kepegah omakah Siti Hawa ubasarah iblis neputron tapoh-tapoh tahu. Maka selama 40 tahun fatalaqa Adam, maka Nabi Allah Adam menerima satu kalimat. Makna kalimat yang dimaksud hinan adalah yan karabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Puak pleuk ton mi sabi-sabi baca doa nyan Nabi Allah Adam alaihi salam dikala waktu itu tepatnya basi pleuk Muharram gepega jadi pengampunan dosa Nabi Allah Adam merumpok ngan Siti Hawa. Ya, maka dalam bulan Muharramnya lelom peristiwa yang terjadi dahlom di antaranya peristiwa Nabi Allah Musa alaihi salam lewat nepekoh laut merah ngan kejaran Fir'aun laknatillah dikala waktu itu terjadi bak sipluh bulan Muharram. Mano cerita aji Nabi Allah Musa tinggal ilang kerajaan Fir'aun. Nabi Allah Musa mi mulai ubud ke bahasa katanya menderita kehidupan manya aga darima bawa tenyan karena bawa tenyan Fir'aun imulumpau bak sabuh malam yang bahawa pui lumpau itimah tiba bak kaya bak tengah lapangan bak kayanya rindang dan tahan bina urung mendum geja gebernaung di bawah pohon kayu itu. Maka bawa tenyan di Fir'aun ibu sapan ubina menteri dan ahli nujum ahli takbir itan yang lumponyan wahai menteri-menteriku dan ahli-ahli takbir lumpo lunglung melumpo beklam sang-sang seolah-olah itimah tiba bak kaya yang cukup raya imiyub bak kaya nyan ubina bandum urung hinan gebernawung gepiyuhe pu arti itu oleh ahli nujum ampun dolah tuanku Syah Alam wahai Fir'aun tuan kami yang bahwa akan lahir seorang bayi daripada Bani Israel menggantikan kekuasaan meruntuhkan sifat ketuhananmu itanya yang le Fir'aun ahli nujum sudah jatuhkah ke dalam rahim seorang orang tuanya dijawab lewaknya belum. Maka bawa tanyan Fir'aun diperintah ubena pasukan ni mandum tentara-tentaranya Fir'aun ia drop ubena uragam mandum iba kenan u dalam kerajaan ijaga kepua supaya berhut status mani dalam rahim seorang ibu melahirkan sang seorang pemuda yang menghancurkan kerajaan Fir'aun dan jabatannya akan runtuh ibu pisah di urang agam ijo iba u istana bawa denyan bak sabuh malam kejadian kebetulan Allah Nabi Allah Musa bernama Imran pah kunang catah bak ule Fir'aun ni goyan
Purmoh gu yang bernama Hannah gebukah dalam tabuh riwayat. Irmo ban-ban gemuk keluarga mentang Imran. Bawa denyan ka perintah ya putapat ubena mandum irajia mandum iputapat le tentra Firaun mandum iba kedih u istana be mutapat supaya be terjadi sidro anu untuk yang agam yang pelancu kerajaan. Ka ke bawa denyan ba sabuh malam dengan izin Allah Taala. Malaikat atuh perintah Allah necok segenggam pasir tanah nepru ubena bandum-bandum di atuh tentara dan penjaga Firaun dan Firaun tengut sekitar poh le malam lebih kurung yang jaga tok sidro sagai ayah Nabi Allah Musa Imran jaga sidro yang lain kebih tengut mandum rupanya dengan takdir Allah Taala mi purumoh Purmoh Imran mak Nabi Allah Musa datanglah birahi seolah-olah ingin berkumpul dengan suaminya megbedah megeja tigo nyan tidro gu kenan bak kerajaan iya gu gadoh supo sang-sang pungu tingat gu ku suami rencana gu igo nyan ingin uronya nego birahi gu nyan tertuntaskan dengan suami yang sah kaku Hanna ada bahasa kita nyoi luah ini gucunggo watih gukalon kudi tuhah pintu rupanya tok Imran diro yang jaga bahwa tenyan gehoi suami gu gehoi pun tu drone kondrone kena gehoi icunggo Imran puah kena nja kuno kaya ka hanjuk debit jaga un ipo budak Hannah temang dalam ke pekalam riwayat pat gemu tutubo ba ule Firaun Firaun tengah tengut megro-gro dengku Firaun tengut age tengut drone berthati maka ge pegotlah pupu yang kage pegot hingga terjadilah karutlah manikam ke dalam rahim sang seorang istri budak wawa malamnya kau mengandung kepada Nabi Allah Musa ketika ibu dapatlah membina urung ahli mantri dan takbir ditanya oleh Fir'un wahai ahli takbir ahli nujum sudahkah jatuh setetes mani ke dalam rahim seorang ibu ijawab sudah tuanku pacan jadi malam jam 3 celaka Hana abih ke pesapat awak agam awak kalam gempung ke bakana kabeh Fir'un tuanku kabeh mendung rupanya Imran dengku baule Fir'un sirog mubut kali ku hambu kelam hana ke depu selamat tinggi maka hamil dengan hamil sehingga lahir kalahir wate lahir dengku nyangkai perintah kalam ya kalah nubina urung-urung mendung yang hamil plah perut kalon pubayi yang agam menyebayi agam koh taku ikut le Fir'un tidak dibiarkan udip ya takut menggantau kerajaan di hindu akan ancu jabatan di sebagai ketuhanan yang kebawatannya ubena urung inang iplah perut dengan izin Allah Ta'ala Nabi Allah Musa dilahirkan oleh seorang ibu yang luar biasa di kala waktu itu kalahi tinggal ada bahasa katanya orang mantang ubit ke akhirnya tentera Fir'un dipatroli kucudup berangkat dipatroli ikalan tu kekalan tu lemak Nabi Allah Musa ya Allah ya Rabbi subhanallah tentera Fir'un telah datang mau diapain anakku ini gebudah ai gebike gecau gepuduk belangang tabuh yang paling raya hana gede pulih pubut gepudep apui miup ube raya ya Allah ya Rabbi ketimbang daripada aku melihat dengan dua mataku sendiri maka akan dicincang dengan pedang tersebut kepala anakku mendingan tinggallah tulang belulang biarlah gecau gepatho dalam periu gepudep apui cukup raya gesak kaya cukup lu 5 meter tu 10 meter tu hantruh tajak bak belangong nyan kenan getup lam gecok Nabi Allah Musa gepudua dalam belangong ngan imata berit-berit itulah pintu di tentera Fir'un bro itulah pintu hei seorang ibu ada anak laki-laki di sini
enggak ada. Itu di dalam periuk itu, mana ada anak di dalam periuk itu, ya kemaslah mati. Oh, anak mungkin ni fikir. Latik leitbit dan tra Firaun, laknatillah watelnya nali ya Allah ya Rabbi. Ni putingai tulung ya Allah mendengkah anak lain pula in. Bang buka tutup. Sam buka tutup periuk. Gekalan Nabi Allah Musa nganti un-un kaya dalam surga tengku yang dikirim oleh malaikat. Dengan gememen gepeh-peh iye kok nyan lang water bomb tu umian silau karau geduk ke kem ke gucok lemak ke um ya Allah ya Rabbi mentang udah pada elong puas lipu pu fotokopi yang gucok kemai bom punyung aduh mentang aktif ka pedoi anak elong akibut menderita yang luar biasa berkepanjangan. Maka geporoh dalam golongan nabi-nabi yang ulul azmi lo tak cobaan melalui imannya ke gucok perintah Allah melalui malaikat hang teholis hom karena karaya bacun geciok gepegat tabut keranda gepegat tong maka gepatuh langtung gepilih langkruung ketimbang daripada iteme akhir jih tengku kruung yang bercabang dua arhut uyub istana purmah Fir'aun bernama Siti Asiyah dinda yang tengah imana odum luar biasa ikawut-kawut tabut nyantung nyan hanijak mutamah haji oh rupanya budah Asia bahlun jaklung ikun bak Fir'aun lung ya cok dari jauh iputo bangga cok bangga kalan sidra anak mit yang luar biasa tari dan ganteng itulah Musa gecok gedide ikun le Fir'aun inilah dia yang aku pernah bermimpi. Inilah laki-laki yang akan menghancurkan kerajaanku, yang akan menggantikan sifat ketuhananku di sini. Gukuli athia, panena anu umiat ya to oh tapu irone pihana mupu. Itanya manu tu tanda cio kanu tanyo ko di, terayu undu dakalon. Pikele Fir'aun oh nyoci nya. Yang kejut mi syukruh kruh drone. Syukruh kruh urang agam. Mayo bereh drone luluh hati. Pakon Siti Asia mampu gerayu Fir'aun untuk selamat Nabi Allah Musa. Malah kodron kan Fir'aun nyo kan kadang pinyo kupoh dengan bau nyo hangetim semayang lako rayu mulai malam nyo bang latete un semayang lah tanya anak darah dekat rayu singa tak pernikah bang. Ha mungkin tak baba kau ah. Dia tak baba kau abang ha mungkin tak gento je ke wali. Anak tanyo. Yang diidam-idamkan yang serah terima droi ngen lintu lain bu dron bang. 20 tahun anak getanyo bang susah senang tak jaga dalam rumah tangga. Sakit ibang tak puban. Lepi tak pelimbun. Anak getanyo bang. Baik sampai serahkan legok wakilah nikah bang. Anak kita nyawah tan. Dia tak pujuk ke paling terakhir. Bu ngonjaro drone bang. Tak pegah-pegah kan. Ini semayang bang. Ini budah ni abut bang. Ini jambak pengajian. Baik takun. Baik semayang bang. Baik saban drone dengan Fir'aun. Tum ke sobat dalak ni. Benda pegah temai tanya. Kaun ni gede haji bacut. Dua jile ataka galak dro tawai yang menan jara ada pegah lulu keruh dan urang agam tapi maya mau cara dro nang lulu tapi tanya urang agam bumu pombi be hanam papai kakru hayang kagelak tu hanam papai kakru wa poh dua puo tan sapu beru hana puo wa rumah tu kamasapu teh perumah hanap beruh na tegun kuah lemak han puau na pegak ikupi hanap dasaka bek hinan kru itanya biasa kuah berlemak bek buka hasil yang duduk perumah unuhan duduk mentang hina irumah. Bu hana masak tapu hana itu rinang nya ira na mangat nepi ke long kudu duk atakan kudang dang hang kita oleh tu karu mupake mubo hubo hana mpupu kadau di perumah tanyo
puput pancaindra kali yang utang puo tan sapu dan yang kemasabu dan yang kana ikupi dan yang nak kuah lemak puo sapu tan Allah agam tengingi ngan sungunya jarang sungunya puo lah puyang hawa nyo hawanyo puo perle kuah belemak blau u perle ikupi bete bengah beka terhidang hinan blau teh blau kupi blau saka supaya urang inang mangat nangan gepegat gepedu hinan nyauri nang kan kagitu nyamenan ide yo sapu dan budak do turinang belum kalungkok berinang begitu hoja dan buat pancaindra kalau dia mutang belah rir mau kalau dia mutang belah de kalau dia mutang belah de kalau dia mutang gede kalau dia mutang untuk hana gede langit mede gede gede mutang tewa pegah hana macam sapu dempu segala macam hanam pupu kamoham-moham yang gelak dalam muragam nasi food wate hana puo perle benair mo yang pertama yang tipud yang kedua wate hana puo wate hana bu modal semupro nyo tade pegah mano nama tidur orang kawan le modal semupro cok cupe prum cok sendok pajau nyo hana ge tabiatnyo apalagi tabiatnyo yang tak praktekkan di depan anak yang masih kecil. Tanya suami-suami tamulha tadut perumah tu dengan kalimat hana sopan. Tamu pakai anak yang ubudnya, nyo fotokopi tanya. Iji singa itu rot tanya. Menya anak agam jih singa. Jih singa akan jidut perumah roi. Menya anak inang jih singa akan jidut lako. Pakan tanya orangnya tam pakai iku anak yang manteng kertas putih. Ben pakai, tegedi kaiwa anak sekolah nyai tanya tengah pakai kembali ke ho bang kita break dulu setelah pesan-pesan berikut ini. Lu ke anak mi tanya kaya lain, ayo bang kita mau pakai kembali. Ben pelemah ke anak hanagot. Yang kedua lung pegah. Tanya urung agam. Menyabro akai. Singah wate sakit hai sayang li perumah. Nyokon. Ah kai seut. Ya kan? Nanti oh hai kudang rodro nu. Hai sayang. Ada budu tapi sayang roh kudro han ma sayang. Pakang ti kamu nandro iji sabab. Teuro ilake ja ti ka ge mali tablo Honda baru Nmax lek dan nyobang lung hawau ku ja lagi kak boy ti belah deh ngelako ku. Nak kak boy ti lang kawannyo pinjam nanti an. Tak kira nya uragam mana mohoja api hanta bale pakon kana anu lepet hana laga le lagi jamun watai dang kala ge podium nya hana leke ieng tekedi tapu dua deng kuat di Honda tapengu di nebalung kunan ku dingohinan kana bakso beracun beranak hinan bakso granat. Long hawa aku bangku najak kedih ku dengar informasi hideh kana mi balap. Mi balap aleh kiban deh muno mi balap tenan nupa jo. No balung tiga tate oi kedanya uragam kada bahna laga le tapa. Ha haitun Honda begejaga. La teori nang oh polong hang ba tiga hawa ku deh ku jage ko. Urung inang tanyo gala ci ija tiga ga butan kana anu oi ka tuha. Apa pula gego hawa ijak tiga go yang mengen tanyo ya mi kan kagu kudang radro nu tanpa tiga go pulang Honda baru bandablo hawa kede ge bang tengok tanyo tajak ke dia pesta je ha ekude kurung raya saudara tenyan tu lako pak pender turi BKI RBT long nak uja ada beja aji lepas di RBT motor truk kuden tu kamu ngak ngok kena yo kena na go neja abang kebetulan lah ko jajak lewat kena kat truk kuno ne folong ten te dewa bang bu hanti menyu tiro ke te menyu menyanyi wakai nyo beningan wate sakin ne singa hai sayang late promoh ya Allah ya Rabbi tiga anggo balung ke pe Honda ya Allah mudah-mudahan ngo nyan sakit ya Allah meninggai gede ke Honda kelum. Ah, anda kau lihat doa yang masakit ada kita nyawa yang agam. Ka, kenang sutruk, kai pedu ada kursi roda, babah kai, anak pahli dah pegah, akai bro dah tak awai. Lati purmoh kaku balah.
Anda kunci kereta hina yang kamu lihat, itu nyuh hina kata kursi roda. Iku lianu tiaga ma ayah golam gemano sang kasih bulu nari di Muharram jamun kamu haramnya. Itu nyuh tadu, nyuh lekem ah nyuh. Mudah-mudahan nyuh baik kena gawak pegah penyakitnya dan termasuk awak dengok. Ukup tu deh demi Abu Hai, banyak tanya hanya perempuan ni perempuan tu wadah sakit. Tapi uragam kenyeh je wadah sakit. Ya Amika, kenyeh dah yang wadah sakit, beo sakit oleh. Nasi aja urinang gede ya semua. Oh, aku kangen aja. Kenyeh, urang inang walau sakit tangan 1000, kaki 5000. Tira sakit gede merah, tira sakit gede merah pingan, tira sakit dengku gede merah, anu tira sakit gede merah intan anu si kula nyuri nang bukan, cok liya, nyuri nang, ka sakit tanya, ikut lima, manya ayah kalau mana anu, cok babak man, itanya wuh tu watanya, palung. Apa long? Hatten teman nolelong. Awai long, brodakai long. Ibadah anu itulah kedih. Oh, itulah kedih baman. Terus baman ikun bamae. Ma, kantong baman. Pungan timang ku teman nol, pungan silang ku print. Itu yang samping. Bila mungkin ngan silang, kaculok juga yang mungkin. Tiang uragam. Palong, ada leh ni kuyang, ada leh. Kali itu mana oleh anak ikut ma ayah kabulu, neo kali itu mana? Oh, meja kabulu tulak ukur baterah ade. Itulah katanya. Ade ukur long, kakenang urau, kapotiblah katanya. Itu dong. Ikhui permoh dua juhina mata urap dua belah jeng pitamin awai bro akai mati dua juhina nya ibalah ibadah permoh esok baje kalaga katari esok baje kalaga katari kain ecek honda nak kunci keempat siap imak ada kunci tanya tak kalon awai handa baji mentiga ecek honda siap ipude ipude honda dreng ikhlas honda dah tent ikhlas honda dah tunyok itu yang kelong wolong-long duk juhinan kepolong anaban namanya empat peng tertuh ribet ribet tentu je kaipalah hanale tengku sit kamana neji makaji tanya begakai tanya urinang pi nya ka kenang rondeman lako ya mitara tiki ulaot ugle je ko super motor abine jalan tantangan paling rayu lebih-lebih motor truk poh le malam ibongkar ban dengku lang selawah lang grute dengku lung ja ngani luwa kadang ono buhanai pajuh kadang-kadang ngan ia mata merip-rip kadang-kadang hina ditulak ban motor jiweng uto ilang abe jauh laut ombak cukup raya hampir mubali mudah kenderat babah itu bit jopor punggung tiga go demi untuk kebedak drone kebaje drone kelip drone kudrog tua kau uragam mulai dong itu bit tijengkai kalau bu jarum pentol. Nau ragam giak mita ke jauh laut. Dia tanya lengan ni. Kepu je muatan jauh laut. Ban bengah kat roh ni kena. Panena budak wardah kabi. Nah. Hana. Kudrah ni. Igap ia incang linto iran buna jaksi. Igap ipake jelbab lari iran butari. Purumah gop laga ipake baje iran pih buna pake. Kan kedera uragam uragam hana pernah keimpikan gak minta rezeki untuk kepake kedera kebelagak dan drog betari hana uragam 2020 put kaibi bajai partai lom nyang kenyang gitu turut put
Gepuali mangboh kedua nu rumah. Huh, cok gepuai tengku gue belah baje 6 bulan 3 tahun. Cok apa ke kasa bompang baje PDI yang hai tunggu gue tuh ikah mendung. Bedahuri nang gitu tengah malam gue gegam drog. Iwalah kau itulah kelambu baik kalian ulek kebu. Boom mikrop lah kau luar. Orang agam, orang inang. Mulai baje cukup laga. Jelbab cukup tari. Cerah haki, ya uku daya blokana. Urang agam oh nak bekah. Hana. Hana kamu urang agam. Oh, urang mak megang ya kau tiga mengkungkung ane umien. Dua buah patah genting awak kau. Hantam kau. Kau juga bak perdebak uat saya murah-murah kajian. Sabun dengan sampo. Hantam. Iradha leu sampo uragam. Malam uraya ame uraya ame nak gebuh tiga. Hai tim muka buah peh geplah rentu 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 ila kaidin. Kamu uragam. Demi untuk ke perumah. Demi untuk ke anak. Busaban lagi anak kau. Demi untuk ke perumah. Baik sampai minder wat dejak langkawan. Tanya orang inang. Bedak urau, bedak malam, bedak meyong, bedak citra, bedak wardah, bedak Abdullah. Urang agam hana, menyemenan tengku, saling mengharga, saling menghargai gedanya dalam rumah tang, dalam rumah tangga. Ka kembali lam kedih bak dasar. Ho kadru. Bahwa tanya Nabi Allah Musa kalang kerajaan Fir'un. Singkat cerita, beranjak usia Nabi Allah Musa alaihi salam. Nah terjadi perkelahian bahwa tanya dua dro. Wak Bani Israel dengan Bani Kipti. Nabi Allah Musa ikut istana tengah gedung. Gejak ke publa tengku. Hiya gejo ke desiro. Hiya gejo ke desiro. Rupaji yang gejo tiro tengku. Nyan awak suku Fir'un. Mati Nabi Allah Musa getulak mati getulak menyegepok agak tajus keruhnya Nabi Allah Musa maka terus si Raurium ia pegah ajudan Musa kata Fir'un kai pegah rapat di dalam istana kata ini poh karena telah terjadi pembunuhan maka Nabi Allah Musa gebudah gelingku Abah Harut gelingku Abah Harut. Hiya gebedah geberangkat gejak tengku. Ada istilah gedanyo hana moho tujuan tengku. Gebedah geberangkat daripada kejaran. Bina tentara-tentara Fir'un bawa tanya tengku kadikerahkan. Tangkap Musa hidup atau mati. Nabi Allah Musa tanpa cerapu dia keluar. Artinya hana pakai sandal nyamban cepat tirak debi geplung. Gebedah geberangkat tanpa arah. Tujuh uro, tujuh malam. Nabi Allah Musa, hana moho tujuan, hana moho tahu. Gejak dalam hutan rimba. Ada bahasa gedanya, ikun istilah berkelana tanpa moho tujuan. Kena ikun lang lagu, mana ikun? Dalam aku berkelana, tiada yang tahu. Kemana ku pergi, gunung tinggi kan ku daki, lautan ku seberangi, aku tak peduli. Nah itu ramai-ramai, hana yang muka kot kana kan? Kajut. Tinya nupre. Tak akan berhenti aku berkelana ke ujung dunia akan tak ku cari dalam aku berkelana tiada yang tahu kemana aku pergi. Pane panjang dan lagu roh ke malam-malam. Gebedah kejak Nabi Allah Musa terus bahasa boh lapangan. Wadah terus bahasa boh lapangan Nabi Allah Musa megedang tegukalan. Cukup dalau ruang abuhinan mukrumun jajadhan. Dengan Nabi Allah Musa, ya Allah ya Rabbi, siapa tahu di dalam kawan tersebut itu ada intelijen nanti aku kena tangkap. Dibawa ke kerajaan Fir'un dibunuh.
Rupanya urang ge ambang kameng ngembala mandum hinan. Namon sebuah paling raya hinan. Tutup ngan batai anak batai cukup raya. Musapat urang ukuran e buat pegese sagai. Pegese anak batai nyan puat puluh dua urang megese. Ukuran letima, curung sebuah tima. Pei watuh bi ternak. Ribuan ternak. Biasa menyebungah urang bakameng kenan bi ia ternak. Cukup talu sebab balain hana ia cuman hinan singah bengah singah luah tengguk kop tajai lu. Rupanya sirane duk Nabi Allah Musa di bawah sebatang kayu yang rindang nekalon dengan dua bola matanya na dua draw anak darah ji oh ideh ideng tingah imat kameng tingah imat kipas bajaroi ijih pun sedang antri untuk memberikan air kepada ngembalanya. Kaku hote dekalan Nabi Allah Musa sayang na wate na upu bu urinang dua droi palang kawa uragam ilikolam. Sayang Nabi Allah Musa. Kebudah Nabi Allah Musa kejak bawa inang nyan gedanyang. Wahai perempuan yang jelita, kenapa anda berada di sini? Wahai sang seorang pemuda, hana itu tuanya Nabi Musa. Kami juga antrian memberikan air kepada gembala kami. Ikut. Lengkukun le Nabi Allah Musa biasanya gatanyo tapi ia kameng dipupuh untuk yang akan tahu. Wahai sang seorang pemuda, biasanya kamu untuk abih hurungnya nilai baru di tengah bengah baru kamu awo. Gebedah Nabi Allah Musa bedah berangkat jaulikut lu gejak Nabi Allah Musa rabbini anak batenyan yang ipegese bunuh gemat dengan dua belah jarak. Bum necok netiak kedih Nabi Allah Musa tidro gegebut awaknya puat peluh dry bot mengese ane bete sagai bina urang mendum bawatanya tercengang ikalan sang seorang pemuda yang sangat kuat perkasa budah bi kameng ngembala ubina mendum ape bi kameng ngembala ubina mendum akhirnya bawatanya giliranlah yang inang nyo buno ico i ibi budah wow ade sama-sama duduk budah Nabi Musa getup lon lom menyan ngan bete le getup budah Nabi Allah Musa hana moho arah gejak budah gedu alam rabbine sipak ba kaye bawa te anu inangnyo buno troh kedih urumoh icerita ba ayah-ayah kameng tanyo ayah katro anu metua mo memang ayah katuha lagi nyo beta pungun ayah tu hana mungkin ono hak troh tawa baru 2 jam mate kameng tanyo anu metua dausa te dengan Allah. Budah anak metuah ya antri ya bi ya kameng ayah betoi ayah kameng tanya kalau JPI kok bisa biasanya bengah nyot aja untuk malam ataupun tengah bengah baru tahu antrian tapi kok bisa begitu cepatnya cerita tu le dua drone ya inangnyan ayah nasi drop pemuda cukup ganteng ayah urung ji nalaga oh cukup laga karab hidengku Sofyan Albayuna. Eh kau kem hana lega lu me hana kau awo ka lega dada ayah cuman kiban mirip menaurung ji ayah oh pedah manyam dari boidong mancung gagah tegap urung ji ayah luar biasa pokok ji hino ayah langampung tanyo kalilung kalan hana hiya bang nyan mutidropi belah deh na ayah hi sampai rumah tanyo karab hi kok nyan oh patah manyam tapi kok nyan bagut temu sirungam hana hi sit mayamanan bawa tanyan gekun nuk matua bedah legata sang lungturi pemudanya jak pegah kedeh anak mudanya amanah ayah yujak keno siat lung nak balah jasa haji ibedah dua si raja ngadik ipegah sama darah-darah ikut laga ada kakak ikut laga abangnya di kakak ipegah apa adik untuk ni nyegetim tak kirim salim untuk kelung ikut adik kelung hai si raja tengah ipegah-pegah nyontengkung kahana le Nabi Musa ina rupa jika ke Musa miliku bakaye ya nakala Nabi Allah Musa yo kepada urinang Musa lewetnya ile rinang gemusam geglip ikalan le anak darahnya hey. Oh bila Nabi Musa putra putra ile
Hei, danong, gue ikut long, jauh rumah long, ayah long, gue nebalah jasa danong, danong, karena biaya kemeng long, bila perle, long long, sajan dron. Nabi Allah Musa hana bagah-bagah gejak gebudah gudong lati genyo kebih dunyo pasti bak ke polsek iba. Salah. Nyo pasti intelijen hanjakan. Kan, kamu urung gad-gad hana bro. Ah, yang menanjak kata. Bedah negaranya ija duai ke Nabi Allah Musa ke kunda ulewiu panah kenging. Kira-kira karena sebuah tiang listrik bak pandangan kenging le tiga hoi kabe gadah tiang tahawe jurung toh tamong lorong toh tamong. Ternyata angin sepoi-sepoi datang. Diangkatlah rauh perempuan itu. Tidak lewat tumit lah di sini tidak lewat lutut. Hiya itilah oh no. Gepet mata Nabi Allah Musa. Aum. Wadah gepet mata, gebluk tiga tu, kai belok, kahana udah. Gudong, anggot trip, hinai gonyan, kalau lagi awak preh elher tuh tengok malam. Tudai ya tret, ye, anak leh abang je, ikun mbak adik. Oh ya tak tret lah, misal ikut tret. Rok. Kujud, musilah. Ilang yaku. Menomantang. Masuntu troba bengkolan na persimpangan 4 simpang 3 hinan antu sebagai kode tawi cabung kaye menyebelah wi belok belah wi ilung ku belok kunan yes budah berangkat iwi belano Nabi Allah Musa troba bengkolan ku kalon cabung kaye belahna yang patah belano wi wi ke belok kono wate tro kode wi wi ke belok kono kira-kira ka tro ono ode kuno ha rumahnya budah Nabi Allah Musa gebisa dulu ternyata waktu kita mang dalam getanya so kata patruh lun dari Mesir ke cerita tu sepuh anak kata lung anak Imran mak Hanna oh padallah anak metua lung anak metua Nabi Allah Syuaib rupanya anak Nabi Allah Syuaib yangnya lung katuhan anak metua rupanya kata ke nyangke kata yang akan menjadi nabi dan rasul yang akan tafak kekuasaan Fir'aun yang akan tabah dalam keimanan manusia kata Musa berarti nyabu long Nabi Syuaib nak metua long katuha maka ke Nabi Syuaib nak metua yang pat di antara dua draw anak long yang inangnya pilih legata tetuh yang galak kata kejauh darah baru dalam kesulitan tanpa arah ternyata jatuhnya ke negeri Madian diberikan hadiah istri bahwa ternyanggukun yang tahlong pilih toh yang galak gada Nabi Allah Musa gepilih yang nan safura kak ayo kecew anak kecew adik yang kejut ayo kita nyawajino na adat istiadat dikediak kalian darah baru rumahnya menyenaka ayo pelewat kak ayo kadang kai haitem kadang kakuh laki ade kakuh hitem ade yang ladom na yang remoh menyekola mengkawin kakak han ge pekawin ngan ade nami hina ngayan hana kan hana hanju iji lagi nyan ilake ade tula aju ule yang kana-kana ilake ka ai tula hanamu ngempat di juti gogo muwewen muwewen muwewe gara-gara mu hai jela me hana jadah kawin tula barang atau kelewat kaji. Be yang Madina. Be bang kurang jelame becut mulai juta. Mui puplung-puplung de matabohnya akebut. Wateka baru pre. Ya memang kagala pekawin daripada be pubut dau dosa. Hana jelang me ayah anda gekun le Nabi Allah Musa hana jelang me hana gelanto jelang me lung perkawin dengan anak lung perabi kameng lung 8 ton bila tatim 10 ton tak perabi kameng le kata upah je ke jelang me perabi kameng Nabi Syuaib ya ni kala yang kerja menyana anak muda hino le ngampung tayo mi ya hana jelang me dengan mengkawin ni yu perabi lemu-lemu dron 10 ton
Na lemo na mo tuwah ti pluton. Ku takot gadah lemo-lemo hanai puoli lui prabe. Salah ju. Ka. Ka ke bawatanya Nabi Allah Musa alaihi salam akhirnya netamong udalam kama. Nekun ba'ane ne tacok le gata. Salah sabah daripada leboh tungkat yang na dalam kamanya cok kenong. Karena dalam sikrek dalam leboh tungkatnya, sikrek tungkatnya punulang Nabi Allah Adam alaihi salam. Tungkatnya atrana putren dalam curuga le Nabi Allah Adam. Lam lekreknya. Bedahana ke sapura ita mang dalam icok tungkat. Nyepat ayah. Kele ayah konyo ya puduk basot. Lego icok baru na tungkat. Nang motua nyo tungkat nyo cok ba agama. Ya pu iman Firaun tekedi haitim pu selamat ubina urang lain beitembang dalam agama yang sah agama Allah. Gebedah ngentungkatnya. Wate tekedi na pu persoalan nanti ngentungkatnyo tukang hadapi kata. Yan mukjizat Nabi Allah Musa. Gebedah gea pu beriman Firaun. Ternyata Firaun bukan seorang yang ditakdirkan oleh Allah untuk mendapatkan hidayah. Akhirnya setelah terjadi perlombaan ataupun tantangan pertandingan ni pegot dipeluh ulu lewatnya gepeh tungkat Nabi Allah Musa dipaji hubina ulu ahli sihir awaknya. Akhirnya cok kesimpulan katingkat membahayakan Musa dikejar oleh Fir'aun beserta tentara-tentaranya. Bawatanya Nabi Allah Musa nepluung nepukah laut mirah tehah jalan bawatanya. Terbak tengah jalan watenyan tentera Fir'aun pika bak tengah laut perintah Allah ba malaikat geyutup jalan ba watenyan puntung jalan tenggelamlah Fir'aun laknatillah di kalawa gitu itu. Lepas Nabi Allah Musa daripada kejaran Fir'aun pah ba 10 Muharram Nabi Allah Nuh alaihi salam pula terjadi terlabuhnya bahtera dengan pengikutnya di bukit judi bawatanya Nabi Allah Nuh alaihi salam bak 12 bak 10 Muharram si terjadi terlepasnya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam pak terlepas lam apui wataitu li raja Namrud itu pun terjadi pak mi bak 10 Muharram Nabi Allah Yunus alaihi salam. Bawatanya Nabi Allah Yunus pengikut kajihina gomnyan. Bahkan menurut kesemikir Nabi Allah Yunus ri yang lahir, ri kon awak yang tukang tapuju agama. Ri yang lahir, haitim sudah beriman kepada Allah. Haitim mengaku lung utusan Allah. Berarti bawatanya gumu doa ba Allah Taala Nabi Allah Yunus, ya Allah, nu sampuh sawiet ke dewanyo ya Allah. Haitim mawaknya ya Allah muiman malah diperolok-olok ya Allah bawatanya Nabi Allah Yunus alaihi salam jawaban Allah okey hana masalah Nabi Allah Yunus iya takut gebibala bahasa ahnya ente takut kena ngopnya budah Nabi Allah Yunus murja atu igopnya gupluang ada bahasa katanya lamate Nabi Allah Yunus gudupu lung melarikan diri daripada azab Allah yang genuk timpa kepada kaum lung yang hitam beriman lung salah sidra ruh berdaung sacit lung pluung lengkawan nawaknya ruh rak binih laut gekawutlah sabah bahtera gebedah gee udalamnya lam sabah riwayat gepegah lung rumpok lang kitab Irsyadul Iban 12 draw sagai urung lam betranya gepegahan rame lah sabah riwayat tu nama 40 draw lebih gepegah ramai lebih 40 draw pegah ka ke gee udalamnya hotel gee udalam betra ibudah betranya nija Nabi Allah Yunus genging ulikut mia gebi bala nyolong ka selamat kalam betra awaknya nabih mati mandung rupanya mogok dengan izin Allah bot mati bak tengah laut akhirnya ia karap itameng ombak pun karap itameng udalam maka bawatanya ikun litekong bahasa gedanya buanglah barang-barang kalian semua kalau tidak bahtera tersebut tidak akan timbun maka dia akan tenggelam budah bah bahan-bahan makanan dumpu segala macam cok bah rupanya betra
kolom si tengku akan timbun, ingin tenggelam juga. Bawa tenyan ikun letekong menyemenan barang kabih yang taboh mahan supaya beknom kapainyo, supaya bek mate temandum nyo giliran urung yang harus taboh. Memangingi yang tu urung kah mendong, itu aji kah mendong, itu aji kah mendong. Mutirohan atau tim grup tunggu. Kakuku kulle Nabi Allah Yunus alaihi salam. Long mendong mahan grup. Ikulah lain background. Mamanan tapugat julu julu undian. So yang kenang nomor, so yang kenang nama, nyokunyo yang akan loncat. Kah bawa tenyan pegat kertas. Olehnya undi grok grok. Otak kecoknan Yunus. Ka Nabi Yunus. Ikulah walain yang sayang ke Nabi Yunus. Panen nasi grok-grok. Ini biasa kan. Terus mulai ataupun dua. Maka cuci. Grok-grok alam. Itu biar kedua. Yunus. Latih walain. Sang Yunus mandum. Bunuh katulih. Kan ikun. Sapa-sapa-sapa. Maka Yunus kedua go. Nyohan adi. Tiga tu. Sa dua leh. Yang namun. Beruk Nabi Yunus. Tapi bayangkanlah Yunus. Akhirnya Nabi Yunus alaihi salam maka terjunlah ke dalam laut. Tengah malam Nabi Yunus gegerup perintah Allah baikan nun. Wahai malaikat, bedah legata ipu bedah. Maka legata pandu legata ikan nun. Watalnya yuhah babah. Pada Nabi lun kekasih lun kai grup dalam i. Blue pi grup gegerup Nabi Allah Yunus lamprut engkut bawa tenyan. Lamprut engkut seput tengah malam. Seput lamprut engkut. Seput kudih baati dan noh. Watenyan lebih dan kurung gepegah. Put peluh uro, put peluh malam Nabi Allah Yunus alaihi salam dalam perut engkut. Bawa tenyan Nabi Allah Yunus alaihi salam terus perintah Allah. Nemu doa tu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bawa tenyan gekeun mual engkut. Wate mual engkut irudah Nabi Allah Yunus utepi pantai. Lang abe yang paling seuum dengan takdir Allah Subhanahu wa taala itimah langsung sibak bak kaye gepegah lang. Ambia ubiraya un nyang kenyan yang gepenan un bak labu iya ubiraya. Bak labu jina kau but-but mungkin awak pula hana jelah hana itmayang wirayaun hinan gumusom tiat abeh lemah baru kepedah Nabi Allah Yunus itu pun tepatnya pat bak sipluh muharram. Maka doanya diabadikan lebih dan bidan langgempung mi kena bidan langgempung ya abadikan doanya. Dekedina urung melahirkan haitim lahir ikul lebih dan bu nebaca doa bu baik tua-tua tapi sabin nekun la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Karena doanya doa irudah Nabi Allah Yunus dalam babah engkut supaya dengan doa tersebut bu bagah lahir dalam rahim sidra urinang sidra bayi bu irudah uluah. Ya, nyan menyebidan na elme nyan yubata. Menyebidan yang hana elme kena lewat ke tukang parkir hana jadeh duduk jut ke bidan kena doa yubaca. Terus, terus hop. Nyan kena lewat ke tukang parkir bidan nyan hana jadeh lewat ke bidan. Tetapi kepegah dalam riwayat yang lain dalam kitab nalung rumpak nasabah doa kan doa selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kad adzakat hilati adrikni ya Allah giyukun 20 saga guyu pruh lang iyami awak telenyan guyu gusuk bak pruh urung sakit insyaallah hana payah operasi. Si Syekh pernah ge amal selama udip gomnyan istri gomnyan 80 tahun cukup le keturunan selalu baca selawat tersebutnya. Kahanjut nyai tanyo paling kurang kakeh la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Di samping daripadanya maka kelebihan-kelebihan yang luar biasa le. Kah mak dan ayah sekalian yang berbahagia,
maka dalam kehidupannya di samping daripada getanya beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu buna, ilmu buna, kepu ilmu, karena kehidupan dalam dunianya kan untuk malamnya sagai kesinga nya buni ingat habalum, udep dalam dunia kan untuk kemalamnya sagai kesinga, dan udep dalam dunia hana trip ne pudep di Allah. Nyo ketanyo yang kena umung jina puepluh dengku. Puepluh dia kena umung malamnya. Tadi yakin na udep tu 20 ton tu ke 60. Tadi yakin udep tu 50 ton tu ke 70. Hanta jirun. Tekedi mati telusa. Tanggung jawab. Lamuru. Ruang tunggu. 50 ton yang akan taduk hinan ni. 50 ton yang akan taduk hinan dalam ruang tunggu tersebutnya. Ruang-ruang tunggu golem kiamat dunia. Cukuplah urang-urangnya gelakai balik dalam dunia. Irji'i ila dunia. Ya Allah, nepualung dunia, ya Allah. Kuna ya dua saja urangnya, ya Allah. Kuna ya beramal, kuna ya dua, kuna ya dengar dakwah. Kuna ya buat lam, ya Allah. Kuna ya semayang lam, masjid berjamaah. Kuna ya pusat padralung dengan ulama. Halilung pubut dosa, ya Allah. Jutaan andai dih tadinga menjerit manusia bata ahjino. Gehoi getanyo hidih. Sungguh dakwah katanya hanya terpegat malamnya karena suara urung yang kamati mujuda urungnya tumbus untung hanaga bertumbuh di Allah. Mak yang kamu meninggal ide hei anak yuk kirim doa tanya anak yang kamu meninggal urungnya hei rakan hei kerabat hei urung si hei ada hei adun dibantu lo tapi urungnya sia-sia musidra manusia hanali tho bantu katanya. Inilah pentingnya amal. Maka termasuk gedanyo yang katroh kena bak malamnyo. Nyo gedanyo kan tayak beramal. Jak dron sapoh langkah, sipluh ke puderuh dosa ami. Dua dron hino siat ke puderuh dosa getamah amal ibadah. Sumayang buna, eleme pi buna. Bek sumayang galak, eleme bo tuntut. Cuman dengku dangdang lu tuntut eleme. Sumayang ngajuile. Sumayang yang bek tinggai. Semaksiat-maksiat tanya wadun mudua semayang baik tinggai nyan lagai nemat tanya anak muda semaksiat-maksiat tu tengku nak kuing game tiga gua tengku nak ku main slot tiga gua bakal aku pi tapak ngawaknya semayang baik tinggai walaupun gua itu tinggai tanya tanya yang darah-darah aduh pelemah o tanya yang darah-darah aduh pelemah aurat tanya yang darah-darah aduh tutu kuto pegah bapu yang galak kadang. Tapi sembahyang yang baik tinggal yang pertama pakan. Karena sembahyang itu itegah perbuatan inna salata tanha anil fahsya'i wal mung wal mungkar. Itegah but mungkar becut-becut. Pakan oh wate sembahyang gedanyo kapah kapungsi but mungkar han terjadi le bagdanyo. Pakan urangnya urang sembahyang, urang nyan pihiruh lamupan. Pakan urangnya urang sembahyang, urang nyan pi tiga korupsi. Pakan urangnya urang nyan nag sembahyang. Urungnya tukang pohgop. Pakan urungnya urungnya na semayang. Urungnya biang kerok dalam kampung. Pakan semayang golem berfungsi. Maka fungsikan semayang. Di antara lain semayang fungsikan bumufub. Mahan ketulak di Allah. Mahan ketulak. La tasfi'ul ibadatu illa bima'rifatil ma'bud. Hancah semayang tidak ada urung. Melainkan buna ilme baituri keso yang dipersembahkan ibadatnya. Maka semayang buna bek tekui-tekui tengah mentang mi sudat abu sudat tengku payang na majelis taklim long yakin menyaiti brehnya insyaallah lebih-lebih sem mulia ba tempat nedu ketua MPU Aceh na ba tempat dro ni no abu imam si dan abana septo yang empat dan dayah lain cukup le mesti balai pengajian cukup jai alhamdulillah menye memang kena eleme bermanfaat amal ibadah hana eleme gutulah amal ibadah 20 ton taudib dalam dunia dengku 20 ton 50 ton mi taudib dalam dunia geliran tawo ba Allah taala singoh tiket neraka gejo bajaro ta tuntut ya Allah lung urung ibadah langampung ya Allah temayang hana pre badawah awai lungja ya Allah puasa dumpu segala macam ya Allah. Kau tiket neraka nejo kelung betul karena sembahyang hanapah karena sembahyang dasar pondasi utama justru amal ibadah lain hanapat pakai
Tapi bila sembahyang kata betul, lun peke ubina amal-amal sedekah dumpu segala macam ata-gata. Maka sembahyang perle pupah. Rukun sembahyang leblah. Nyan bumeri kauli, bumeri fe'li, bumeri qal kalbi. Lam sembahyang narukun kalbi, kalbi niat. Teta niat Allahu Akbar. Yang dalamnya benar kasat, benar ta'arat, benar ta'yin, he macam. Kasat, ta'arat, ta'yin, kasat, sajalun sembahyang. Makna ta'arat perle, makna ta'yin putente sembahyang. Meluhu, luhu, mi mugrib, mugrib. Sajalun sembahyang perle mugrib. Nyo kasah ni, walaupun hana ada sebut rakaat menghadap kiblat, je sunat, nyo yang wajib. Kerja kena udang yang kita kebi cukup tajam lah dong. Allahu Akbar, kena? Yang kali gini yang tajalung semayang perlem gurit. Yang semayang perlem gurit. Beo kaya gini. Kasat tak arah tayin. Olehnya rukun kauli. Rukun kauli dengan wakna tabut. Tak tupu. Rukun kauli dikedi salah mi. Hanjut sujud sawi. Batalah salah tuhu batu semayang. Nyo pentingnya ilmu pengetahuan. Mana gedung di Allah. Rukun kauli. Dah rukun kauli. Rukun kauli yang pertama takbiratul ihram. Yang kedua Fatihah, yang kelima tahyud, yang keempat selawat, selanjutnya salam yang pertama. Nyan rukun qauli yang lebih daripada nyan itidal, duduk di antara dua sujud, nyan mandum-mandum rukun fi'li. Tapi rukun qauli menyetinggai menyerlah batalat salatuhu, batalah sembah sembahyang. Wahde ditinga. Tanya urung puput amal ibadah tapi ketulah pada IBO sangai hanta tembun. Tengku nalung ja lewat buat tengku tapi golam jut ya buat wajib jut hana wajib ka jut ka ko jut hana jut ka ke hana mate dalam posisi tabut merempak fahala syahid gebi urung yang menuntut hana batas usia ya buat. Maka bila getanyo kena kalen tanya ulang kaji takbiratul ihram Allahu Akbar sifat sagaji bupanyang. Fatihah. Fatihah bila tak pegang, tak surah menyertai abu, limang bulun habis dikira Fatihah. Bahkan, Fatihah huruf ji sertuh 56 huruf kebegalan kita. Olehnya tasydid dalam Fatihah berbelah boh. Olehnya huruf yang hanaruh dalam Fatihah hanya peruh 7 boh. Ta huruf yang hanaruh dalam Fatihah, huruf salhe botiti alih batasa salhe botiti hanaruh dalam Fatihah menyatapuro relah Fatihah. Kadang wate tates baik kita nyu anak muda maupun urung tuha tiga ge wate buat bak pengajian asai ka tes Fatihah katingai tanyo ngendengku sangai ngentame hana leureung ngan kurimung iyo ke Fatihah malam tinga tes Fatihah itu rame-rame insyaallah kujalung kawokah hanaurung. Bahkan karena Fatihahnya memang sangat penting umum jih batu semayang gedanya wab hana elemen dua tempat yang pertama bab Fatihah yang kedua bab tahiyaki. Fatihah 7 apa huruf hanaruh salih bodite hanaruh bantetes bismillahirrahmanirrahim ba'fun najuhinan bis tempat rasa bis rum baca ataupun siratal ladzi ngansat tempat rasa ruh baca siratal ladzina an'amta alaihim han bete ne pusapat keluarga ne neteh tiga irmo ipuro huruf sa puhan lambat ya bafon ne jifun bismillahirrahmanirrahim ka ken bebutoi bismillahirrahmanirrahim mentu siratal ladzi sa ikun sa hanaruh dalam Fatihah ya ne ngan na ta abu tadupu sah amal ibadah. Yang kedua huruf yang hanaruh dalam Fatihah adalah huruf jim. Mereka pura huruf jim di dalam Fatihah sehingga budak katanya ahli ibadah lang jim kepada lang jahim. Maka sehingga naurung semayang tengku dalam jahim dalam neraka. Tapi naurung semayang yang tem yakbut walau hanajir ketim secara tengku ketim dengar tapi-tapi surah sampai meninggal kepada lang jim jannah syurganya Allah. Dalam huruf yang naruh dalam Fatihah adalah huruf kha. Huruf kha naruh dalam Fatihah. Jin kalen demi naruh.
kha wate hanaruha itibek ku kha alhamdulillah 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 ika bikun alhamdulillah ite alhamdulillah kha hanaruh lam patiha meta pura huruf kha dalam patiha nyeku semayang gedanyo singa makna kha khusrin makna khusrin kerugian rugo singa takun ba Allah ya Allah kok tiket neraka najuk kelung lam neraka lung urung na semayang betul kata na semayang tapi semayang gada hanapat pakai manho semayang lung ya Allah ipan mutumpuk limang boh kontainer cukup tajai kena talung nyan ya Allah ipan mutulih nan atas si khusrin nyan kenyan makna khusrin kerugian makna kha khusrin gada tak perukha dalam semayang semayang gada atarugo hanjik pakai jaklam neraka. Oleh yang dahlam huruf yang hanaruh di dalam Fatihah huruf zaw zaw biathai plung ba'zai siratal lazi menyihana eleme mutegan zai menjadi huruf zaw zaw hanaruh dalam Fatihah dahlam huruf shin shin hanaruh dalam Fatihah biasa hidupnya bagitanya hanai go yang tuha tuhami ghairil maghdubi alaihim walaku calin Shin hanaruh dalam Fatihah. Dalam yang hanaruh dalam Fatihah. Huruf hanaruh dalam Fatihah. Qobla urung puruh. Huruf la. Ta la. Kansabat. Ta la. Walallalin. Cita kutih yang aku berdih. Gutulah semayang. Mupluh tuan juga dah semayang. Semayang katanya. Anak gedung di Allah Ta'ala. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin la hanaruh lam fatihah yang naruh inan dhad waladhdallin menyapa waladhdallin kiting kuteh anu betih parisi singah waten bagi peng BLT nedang ba pintu melasah neteh fatihah tiga yang ruhkun neju peng BLT yang haruh nutunda limang uro baru ya coklom wate karuh peng BLT neju nyantang angoh melasah kalinyo bentin ni ba ngempeng be tu nya nya oleh nyantah lam huruf yang hanaruh dalam fatihah huruf fa hanaruh dalam fatihah olehnya huruf yang hanaruhnya hanjit peruh dalam fatihah yang kalian penting elemen nganti ambun olehnya mbak ujung fatihah rata-rata uronyo takalen urung baca amin cukup panjang amin cukup panjang padahal sabah mat asli sabah mat arid li sukun artinya hana panjang tak bak a bak min gede panjang tak dengar bak masjid golong beh tengku imum kagum mubut amin ilikun amin pi amin salah ruh amin tabacan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin amin pandai menan min aji panjang min han lebih lom panjang amin paling kurang karena si daurung roh baca amin gebi fahala pedro nabi ya negala a adam alaihi salam nabi allah adam alaihi salam puluh tun na taubat na ibadat rabbana zalamna dalam dunia sehingga na jawab basi puluh muharram na pampun dau dosa nabi fahala kepada urang roh baca amin olehnya mim amin mim gebi fahala kesabaran nabi muhammad di dalam membawa agama islam pan bak hijrah nyu ke malamnyo ne tun baru Islam gejo bak hijrahna hijrah nabi daripan dari Mekah ke Madinah masanya nabi kita nyo nabi Muhammad kaji baikot Bandung hai publo barang barang urung Islam hai blo le awak nyan karena agama yang gebai nabi Muhammad ka maju ka musyhu ka pe musyrik watanyan ipegat rapat untuk ini poh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nepetenayat di Allah untuk berhijrah. Hijrah anda. Bahwa tanya nepegah bagi Sidina Ali. Ali lun berangkat lung hijrah Umadinah. Di malam ihgat tairmoh. Limbut ngeja limbut lung Ali hinan. Kesuut li Ali. Get ya Rasulullah. Mitanya pada tim ih. Itu tak Rasulullah nairumpok. Gudanya kuyuk ihinan. Tanya ihambu. Di kafir musyrik.
Pegawai Abu Bakar tanya akan tak hijrah untuk malam. Bawa tenyan wate malam. Ambil kita nyon Nabi Muhammad dengan Abu Bakar kana nak tebit. Ubina bawa tenyan dengku kafir musyrik kai kepung. Getebit ulua gecok sebuah regam tanah, gebaca sebuah ayat waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan faghasyainahum fahum la yusirun. Bawa tenyan nebuh dinding handuh ikalan ratku dan rat likut nusipru tengok ubina kafi mendung ngetebit Nabi katanya Nabi Muhammad ku dalam guha sur terus dalam guha sur kedih dengan Abu Bakar malamnya sekitar boleh malam bawa tenyan dengan izin Allah babah guha sur itimah bakaya langsung ni dengan izin Allah cukup got cabung leboh ibagi ibu dah cicim meja ibu gad empung ngaju langsung walinya itu boh haju hinan ikemarom ijak laba-laba dari aju burdin bak pintunya bandui bordir mendum seolah-olah hanali hana bekas urung tamang kenan bekas tapak Nabi wate uro wate bengoh ngan Abu Bakar hu majerlah wate ijak taruang iperleh tapak Nabi ngan tapak Abu Bakar wate getamang kedih udalam guhasur iperleh tapak ngan kejut ruang perut taruang merah jino kaya merah bak iperlehnya karena hu tapak Nabi bak getamang kenan ibu dah kafe wate uro ya operasi itamang udalam ibiki Nabi mentang dalam ternyata Sayyidina Ali itebit ilit ia sedot karena nak informasi ke dalam guhasur bantruh kenan dengku dalam guhasur na purung prabi kameng dirohinan geyo jaga so budak yang gepu bebas li Abu Bakar bernama Abdullah Sid gekun Abdullah singohkah lung hijrah kenan lung tamangan Abu Bakar kali lung pegah ba asma lung yakba bantuan makanan mubi sapu kekamoy dalamnya ikah ilua kajaga gad isun kake bawa tayan nengku bedah tamang Nabi Muhammad dalamnya dengan Abu Bakar malamnya ija kafe wate uro ye kenan nak kalon bak kaye katima cicim tengah ikemaromboh kok 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 ini tamang han mungkin nai tamang manusia kena bak kaye katima bordir dengku laba-laba kapunoh hanje itamang urang kenan rupanya Nabi dengan Abu Bakar di dalam gepernya ija yang rak miyup Abu Bakar getempe 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 ruhung-ruhung yang na dalam guha na dua poh ruhung tu hantib leja gedo ngaki Rasul bak malamnya lelah dah dalam perjalanan lun lung nu istirahat tian god ya Rasul ni eh lampang kuan lung gebedah ge eh bak ge eh yang dengku Abu Bakar aki bak gedo je ke rupa je naulu ge nan dengku lang ruhung yang jitatau aki Abu Bakar tengku bagu putun karena bisa lama kelamaan kaipe laju-laju ru imata bagu putun dia te pipi Rasulullah waterut atuh yang Rasulullah terkejut Rasulullah nekun pekat Abu Bakar puhai leta dulung ehino kon ya Rasul pekat Abu Bakar pu karena yo tu innallaha ma'ana be yo kata sesungguhnya Allah berserta tanya kon ya Rasul ulu kai cato aki lu ulu pinah aki ketari aki Abu Bakar ketari aki Abu Bakar jicengga ulu gekele Rasulullah bawa tanyan ba ulu dengan izin Allah ulu je pegah hamba wahai ulu jangankan kana cok saboh jumpit daripada asau sahabat lu sini boleh hanjit pernah duruh ya Rasul lung ba sabah ro ya Rasul pernah lung munajat kepada Allah Taala ya Rasul karena lung dengar si barangkaso itime kalon dengan dua mata fil ainil mahabbah wajah Rasulullah jih ke petamang lam surga maka bawa tenyan lung benutupu ya Rasul lung mohon kepada Allah nusuh di Allah nipegah balon wahai ulu menye menghutat tanah kalan wajah daripada Rasulullah budah jak lam guhasur hidih tepreh legata 70 ton kahinolong langguhannya ya Rasul
roh hati ke Abu Bakar giatup dengan lung yang drone wajah drone giatup ngaki maka jatuh aja waki guanyan menan maka nejo ibabah Rasulullah nebuh pulih dengan seketika asmatru nebal heboh kendaraan Rasul nebal saboh kendaraan ke Abu Bakar saboh saboh ngempi barang truh kenan keadaan kaget budah berangkatlah Rasul gejak kedih Madinah gepiuh terlebih awai di Kuba gepegat masjid lune pegat masjid di Kuba nepiuh Madinah kedih Madinah rupanya dengku kalehna sahabat-sahabat awai gepegat perjanjian ilung ilikut lung hijrah ja hijrah gatai le sahabat malamnya ja apun singah ja ale entu ja enam lusa ja tujuh entu ja lapan rupanya hideh urangnyo yang awai hijrah kaum muhajirin geuheun urang nyan kageba agama kagepegah hideh hai Rasul geuneuh ja kuno agama oh ikamu hinop ikamu iman rupaji urang Madinah lam samboh kaka paling kurung tidro kana yang iman dengku ka kewadanyan hideh pikarame ka ituang sahabat Nabi yang awal hijrah kali hijrah itu yang lewatnya panjang man Rasulullah gejak kena sabar kehilai pokoknya Rasul gejak panjang man tak sabar pokoknya sabar kehilai insyaAllah gejak orangnya ke gadang-gadangkan ternyata heboh unta tengku ka menuju unang grau Madinah sidra wa Yahudi jie ada tempung rumah ipegat pengumuman pengumuman abu miwa netu panik pakwa orang yang depegah-pegah baronyan Muhammad kena menurut informasi hebat kaduh leboh kenderaan kenderaan yang pertama Muhammad dah yang kedua Abu Bakar yang kelih kosong ilikut ngenba barang kaki wadanya tubiat ubina urung mendum nunggu bawadanya ya tempuh bro ya pakai gorden yang mengesut untuk gudang bak pintu bergepiuh Nabi rumah kok nyan putih biar dapat ii tepoh-tepoh-tepoh kena wadah teruh Nabi mandum kun syairnya طلع البدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا jita bil amril muta bulan purnama telah datang atas kami dari saniyatil wada ya bulan purnama telah datang dia nak gedayo jino ikun tala al badru alaina nyan ba prehlindo wadai pesta kena Tala'al bandaru alaina telah datang bulan purnama atas kami mata teruk akan bulan purnama ka bulan gerhana hitam lindu hai kajuk cita yuk kena juhana pupu pokok jikana lah sambutan ya ke kakitru Muhammad ya Rasul piyo barmohlong nadu aboh kama dan eh miyuk belong eh watu napa eh ju lagak tak remohlong anak itu Nabi tersenyum ya Muhammad Rasul nepiyoh balung hei lam kedih balung nepiyoh balung nepiyoh remohlung tari dumpu segala macam kamu siap ternyata kejawab oleh Rasul lulake maah sebut aji cukup rindu long kepada orang gata long hijrah kena demi untuk orang gata juga cukup rindu tapi nyok kesimpulan bekli balung karena badum bandum hoi lung berumah urung dron ke balung rata rumah jina kesimpulan pak yang idang untanya hinan ke rumah lung ternyata di untanya bani dinga oh kesimpulan balung berarti ibu dah untanya kaya tukak pegak dah junta pak ija hai urung kata unta angin kau lihat Nabi payah idang unta ada unta lebihnya kau menang si kan wata le urung ingin kat lagi aja ija kan kucik-kucik aja ke rupaji ja ambeh hujung nasabah lapangan rembang petsago hinanlah idu dengku hinanlah getren Nabi getanyo Nabi Muhammad getanyang le Nabi Muhammad nyen remoh iku supo remoh al-ayyubi bukan nyo supo lampuh dua dro anak yatim tempat adik-adik kurma ibu dah anak yatim ijak kenan ya Rasul
lumbi kedron lampuhnya kedai rasul nekun bek nek mutuah kata anak yatim bahlung blau gublau kata anak yatim Rasulullah yen kebak ne duanya hinan tengku gepegat masjid watali ne pegat masjid ne pegat dua boh kama mengkleh samping kepu karena Rasulullah na istri ne dua hanan ne bawa ten hijrah ni atung bak para sahabat ikut. So yang pertama saudah, yang kedua adalah Aisyah. Sementara Khadijah lehun sekolah hijrah Nabi kawafud. Ya. Maka Nabi disebut dengan tahun gundah bahwa dengan sekolah hijrah leh meninggai Khadijah istri tukang hibamba agama. Selanjutnya deking terbesar walau handa gemucap utama Islam adalah paman ge Abu Talib. Si bulan leung leh meninggai Khadijah meninggai Abu Talib dalam posisi gundah gulana. Terus perintah berhijrah pula. Maka bautanya ke perintah sahabat, guyatung bina sahabat dan bina saudara-saudara mandum ahli keluarga, guyuba bautanya ngemudoa, ya Allah ya Rabbi, izinkanlah jid ke tempatnya adalah tempat kamu. Maka jawaban Allah Muhammad nyengkenyan tempat gata yang paling terakhir. Makanya Nabi Muhammad lahir di Mekah, wafat di Madinah. Mudah-mudahan apa yang Tuhan sampaikannya walau hana mu atu telanjo narit sikret sapat yang namun tujuan gedanyo sama luntuan leke maah jika yang luntuan sampaikannya kurung terarah dan kurung cocok nyen murni akibat keterbatasan kefakiran ilmi yang naba ulun tuan. Tapi bila cocok yang luntuan sampaikannya mari sama-sama gedanyo tak amalkan sehingga jika modal gedanyo dangdang tau di dalam dunia jik ke pangkai jantawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rugolok tambut punggung 50 kilo buat jaro ngatam doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdai wa fi ni'amahu wa yukafi'u mazidan. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kamu, selamat iman kamu, Islam kamu, tauhid kamu, ma'rifah kamu, bangsa kamu, keluarga kamu, bandum-bandum. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kamu, Nabi ya Allah, begat akhlak kamu, perangai kamu, budi pekerti kamu, belagai akhlak, budi pekerti, perangai Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kamu, Nabi ya Allah, beji ubah kamu, penyakit hasud menghasud, dengki mendengki, kianat mengkianat, namimah gaibah, lalat mirah, bandum-bandum, wa ya Rabbana. Ya Allah, ya Tuhan kamu, Nabi Allah beje tempatnya, tempat yang berkat, tempat yang keramat, tempat yang melahirkan bibit-bibit alim ulama, wa ya Rabbana. Ya Allah, ya Tuhan kamu, nampun dosa kamu, nampun dosa gureh kamu yang kelegebi ilmu ke kamu dumna. Ya Allah, ya Tuhan kamu, nepampun dosa kamu, nepampun dosa dua orang syik kamu yang kalah didik kamu dari ubud sampai entro dewasa. Belahan ali orang syik kamu, ya Allah, kan di dalam kubu, lampu nepunggubu penguh sampaan kiamat dunia. Bila mantang urung syik kamu, ya Allah, di dalam dunia. Nepesahan badan bermudah rezeki, beruh dalam ta'at, beruh dalam ibadan. Wadah syukrin mawat, beruh malam Jumaat, beruh disebut kalimah. La ilaha illallah. Ya Allah, ya Tuhan kamu, dengan berkat acara kamu malamnya, dapat rafalah kepanggulai Rasulullah, ahli keluarga, sahabat Nabi, awliya Allah, urung syahid, urung syik, kamongan kamu, kerabat kamu, kaum muslimin, kaum muslimat, bandung-bandung, wa ya Rabbana, wa sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, al-fatiha. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Salim wa radiyallahu. Lebih dan kurung lantuan lah kemaah. Jam sudah menunjukkan pukul 12 lewat 10 menit waktu Indonesia bagian Tibreh. Pak yang nak kesalahan lantuan sampaikan lantuan lah kemaah bariyadhan. Hadanallah wa'alaikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.